Today vlog aku tunjukkan kepada Dr. Rahmat Sami, netizen dan muslim dan juga muslim, serta tidak dilupakan juga admin page yang suka mengapi-apikan orang dan bodoh piang pengemen rasis di sana. Baiklah, tadi aku cakap bodoh piang kan? Sama lah tu dengan bodoh sombong. Cuma ungkapan yang saya cakap tu lebih strict sikit bunyinya. Sebelum kita start hari ni, saya nak main dengan awak satu game. Kalau kau pandai, kau tahu jawapannya untuk game ni. Which one is 20 and 24? Antara A, B atau C? Saya ulang. Which one is 20 and 24? A, B atau C? Kau fikirkan jawapan, aku bawa kau pergi Ronda KL dulu. Minggu ni, heboh isu Dr. Zakir dan Dr. Rahmat Sami saman menyaman sehingga isu ni jadi dipolitikan. Dari isu itu, muka-muka yang tak malu rasis mula keluar di alam maya. Menunjuk taring, mencari geng dan mengembik terbaik dengan kejayaan selepas mengapi-apikan Malaysia dengan pendapat rasis mereka. Ada yang ekstrim, ada yang mau berpikir. Dan juga, ada juga yang mau memboikot. Itu, aku tak tahu apa yang jadi. Sebenarnya, ini semua tak perlu. Membodohkan dan juga memalukan betul. Vlog hari ini menjawab isu ini dari mula. Saya akan kupaskan one by one. Beginilah, Dr. Zakir Naik ialah pendakwa. Dah namanya pendakwa, memanglah dia akan hypekan agama beliau. Dan itu cara yang beliau gunakan untuk mendekatkan diri dengan jemaah beliau, mualaf yang baru dan juga mengikut ajaran Islam. Isu orang non-Muslim yang marah dengan beliau, untuk saya, tak perlu dan tak relevan. Point 1. Kalau engkau percaya agama engkau dan engkau tahu agama engkau, takkan senang sangat goyang akidah kau tengok video dia? Kalau engkau kecam sebab takut banyak orang convert, lah, orang tu pun nak convert pun. Dah memang hari-hari banyak orang tukar agama di dunia ni. Dari Islam ke non-Islam, dari non-Islam ke Islam, dan dibuat TV show kat YouTube. Confirmlah dia akan hypekan mualaf yang masuk Islam. Kenapa kau marah? Third point. Kalau kau rasa memang BZN memang kecam agama kau pun, kecaman itu hanya menjadi benar kalau kau terima seadanya kecaman tu. Orang boleh kecam, tapi nobody said you have to accept it or believe it. Tetapi, and let me qualify this statement very neutrally, memang tidak boleh dia sebagai seorang PR bertutur ayat-ayat political dan perkawaman yang boleh memecah belahkan kaum di Malaysia. Itu salah, tidak patut dan memang perlu tindakan serius. Tak kisahlah out of context, tersasul atau apa point sekalipun. Tetapi, Dato' Zakir Naik dah minta maaf dan tindakan pun dah diambil oleh pihak berkuasa. Untuk pengetahuan, DZN tidak dibenarkan untuk berceramah secara publik buat sementara. Naik turun balai pun ada. Siap Home Ministry pun bagi komen bagai. I think that is enough. Masalah pang ini, saya berharap ada penasihat yang boleh menasihatkan Dr. Zakir Naik mengenai penjagaan sensitif perkawaman dan juga berharap mereka juga boleh membantu memastikan beliau tidak menjadi political puppet of anybody. Kalau berlaku lagi, baru buat tindakan yang lebih tegas. Keharmonian Malaysia adalah penting sekali. Tapi aku tak faham apa sebab banyak orang terlebih panas pasal isu Dr. Zakir Naik ni. Aku beritahu kau sikit. Aku okey je sebenarnya Dr. Zakir Naik ada di negara kita. Malah, aku rasa sebagai seorang PR, beliau akan lebih menjaga tutur kata dari membibit statement perkawaman lepas ni. Berbanding waktunya sebagai seorang warga negara di India. Pasti beliau faham sekarang, amat serius sekali bila isu perkawaman dimainkan di Malaysia. Beliau juga seorang yang dihormati oleh rakyat Islam. Jadi, tampilkan persemuakatan dan berikan comprehension secara harmoni. Tetapi, jangan marah kalau beliau dan orang Islam lain tidak faham atau tidak seangkatan dengan agama anda. You can agree to disagree. Comprehension kita semuanya berbeza. Tidak bermaksud sesiapa pun di sini salah. Apatah lagi apabila kita bercakap mengenai agama. Balik kepada geng kita tadi. Apa jawapan tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya, tidak ada jawapan sebenar. Semuanya bergantung kepada comprehension anda. Ya, anda boleh canang ketepatan jawapan tuan. Kalau nak berdebat, rak pun boleh juga. Nak bergaduh di social media pun boleh juga. Nak putus hubungan dengan awek pun boleh terjadi. Tetapi, tidak bermaksud anda saja yang betul dan mereka yang lain tidak. Seperti itu juga dengan agama. So, be a better man. Cuba try teknik bermufakat dan raikan pendekatan yang lebih berharmoni untuk isu sensitif. Kalau setakat nak maki dan resist, itu hanya mencerminkan tahap intelek yang kurang sikit. Personally to me, untuk saya, kalau agama itu membuatkan orang yang baik, cukuplah. Kalau mengaku beragama, tapi perangai macam syaitan, tak guna juga kan? Untuk anda semua yang resist dan masih tak faham apa yang aku cuba cakapkan,
aku tak tahu nak cakap apa lagi. Cuma aku bagi tahu, orang yang racist ni suka je bertempur nak main politik memecah belahkan orang kat Facebook, mengapikan orang supaya huru-hara terjadi. Tapi aku suruh orang Malaysia follow resam Ikatan Tentera yang ada keberanian, kesayangan dan patriotik untuk mempertahankan dan bergadai nyawa untuk keharmonian dan perpaduan tanah air kita. Tak kiralah engkau apa bangsa dan kaum. Kalau engkau tak faham juga, entahlah kau ni melawan racist jenis apa. Itu je untuk hari ini. Oh ya, benda ni last. Kesopanan, persepakatan dan toleransi ialah 1,000 kali lagi mulia dari mana-mana persen agama saya. Adamkan dulu sebelum korang komen nanti. Okay, bye. Satu lagi, yang bodoh piang nak gantung benda terbalik tu, kau tengok atas tu gini diorang gantung benda macam mana? Kena sekir dengan aku baru kau tahu. Sebelum saya endkan video ni, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka untuk semua.